Assalamualaikum semua. Welcome back to Haro Haro No. Guys, okay, akhirnya setelah beberapa minggu Niza tidak buka YouTube. So hari ini Niza buat Shopee hauling lagi guys. Tapi kali ini Niza beli dress daripada seller Indonesia. Ha, siapa yang tidak sabar, stay tune guys. Niza beli daripada kedai Shopee. Kamu boleh check dekat sini nanti. Niza letak dia punya kedai daripada r_project.my. Ha, okay. Ni Niza beli daripada 16 hari bulan 9 sampai semalam 23 hari bulan. So, jom kita buka baju ataupun dress macam mana Niza beli. Yang belum subscribe channel Niza, jangan lupa subscribe dulu, okay? So, ini guys, Niza beli. Sebab sebelum ni Niza beli yang daripada China kan? Shopee China, selalu Niza beli. So, kali ni Niza macam Indonesia punya style pula. Okay. So, first. Okay, Niza beli ni. Dia ada ni warna putih. Niza beli warna putih ni, Niza tidak silap dalam RM2. RM2 macam tu. Tapi ada tumpukan hitam dekat situ. Tidak apa, nanti Niza akan cuci. Niza akan cuci juga. So, biasalah. Dia pakai macam ni kali. Ni pun sama, yang ni dark brown, coklat, coklat gelap. Okay. Ini untuk cover rambut lah. Okay. So, first dress. Okay. First dress yang Niza beli adalah warna biru. Yang ni Niza beli dalam RM29. Okay. Guys, inilah dress tu. Okay. Warna biru. Nanti kamu tengok dia punya gambar dekat sini. Waktu Niza tengok dekat Shopee tu gambar dia macam ni. So kejap lagi Niza akan pakailah. So inilah dia punya dress macam ni. Ngam-ngam dengan Niza punya tinggi. Okay. Dia ada bagi ni dia punya tali pinggang juga. Okay guys, yang ni Niza beli size S, small size, sebab Niza baca dekat review tu kalau macam biasalah kan, kalau daripada China selalunya walaupun dia punya size besar tapi dia tetap kecil. Tapi sebab Indonesia, so Niza macam okay, kena ambil yang ngam-ngam dengan ukuran kita. So Niza rasa pun macam okay juga, walaupun nampak besar sikit. Second dress yang Niza beli, yang ni sedikit mahal berbanding yang Niza beli tadi tu. Yang ni RM37. Dia warna macam sedikit brown yang tidak terang. So dia macam ni. Niza sebenarnya okay, Niza sebenarnya okay. So guys, ini dibuat daripada kain jenis Italy Crepe. Dia tulis dekat situ material dia adalah Italy Crepe. Niza sebenarnya tidak tahu jenis-jenis kain ni sebab Niza kurang ilmu pengetahuan pasal kain-kain. So, tapi warna dia agak cantik jugalah. Dalam kamera nampak terang tapi dekat realitinya lebih kurang jugalah warna dia. Cuma dalam realiti ni dia macam sedikit gelap. Cuma dalam kamera ni dia macam agak terang. Dia punya warna agak radiance. So, bahu dia agak panjang juga. Nanti Niza akan pakai. Tapi sebenarnya Niza macam gini ni. Niza rasa Niza nampak gemuk macam ni guys dengan baju ni, menyebabkan Niza macam orang yang gemuk. Kamu rasa guys macam mana?
guys, inilah dress yang Niza pakai tadi. Yang ini harga dia RM29, 17 sen kalau Niza tidak silap. Dia punya ukuran ni sebab Niza tinggi 151 sahaja. Lepas tu berat Niza adalah 53 kg. So dia punya material kain dia dengan dia punya ukuran, ukuran baju ni ngam-ngam dekat badan Niza sebab dia ada longgar-longgar sikit, macam gitu. Lepas tu dia punya tangan ni pun ngam-ngam sahaja macam ni. Okay, ada lagi kurang sikit daripada ni. So bagi Niza, Niza suka lah macam ni sebab yalah tidak payah lipat baju kan. So dia punya jenis kain yang ni tidak panas guys. Yang ni tidak panas. Dan dia punya warna ni pun, dia punya baju ni tidak jarang, tidak perlu pakai. Tapi Niza tetap sarankan pakai sekurang-kurangnya skirt dalam. Okay guys, lagi satu untuk yang ibu yang ada baby, Niza rasa ni sangat bagus sebab dia ada zip dekat depan sini, macam ni. Ni dia ada zip dekat sini ni, dia kita boleh buka zip tu dekat tengah ni. Macam yang baju yang kedua ni pun ada zip juga dekat sini. So dia macam ni lah. Lepas tu yang baju yang ni Niza suka sebab dia boleh pakai dua cara. Satu pakai tali pinggang, satu lagi tidak payah pakai tali pinggang. So yang ni Niza suka sangat-sangat. So guys, yang ni overall Niza bagi 4 bintang sebab Niza suka sangat dengan dia punya design, dia punya jenis kain. Niza puas hati, dia punya warna pun nampak menarik macam royal blue. Dia macam nampak eksklusif dia punya warna ni guys, walaupun murah. Lepas tu kita ada baju yang kedua, dress yang kedua ni. Yang ni Niza rasa untuk yang cewek-cewek ataupun awek-awek yang muda-muda sangat sesuai pakai ni sebab ini macam Niza tengok macam ala-ala princess macam gitu. Sebab bila Niza pakai, tidak tahulah. Kamu nampak tadi kan Niza pakai macam mana? Niza rasa macam tidak kena di hati Niza lah. Mungkin sebab dia punya fashion. Yalah, kadang tu bila kita tengok gambar, wah cantiknya model ni pakai kan. Tapi bila kita sudah pakai, macam gitu. Kalau kamu suka yang jenis yang macam nampak baju yang ada layer-layer macam tu, memang sesuai sangatlah baju ni. Tapi Niza tidak suka dengan dia punya kain guys. Niza tidak tahu. Bila Niza pakai ni, Niza rasa panas guys. Baju ni Niza rasa panas. Yang ni tidak panas. Yang ni tidak panas. Tapi yang ni panas. Kain ni jenis yang panas. Yang Niza beli ni pun size S juga. Tapi dia punya satu design dia Niza tidak berapa suka. Lepas tu dia punya colour pun, colour dia cantik. Colour dia cantik. Tetapi dia punya design lah. Niza tidak suka design dia. Bila so yang ni Niza bagi 3 bintang lah ya. Sebab apa? Satu, dia punya jenis kain panas. Betul guys, baru 5 minit Niza pakai terus rasa panas. Lepas tu kedua, dia punya design, dia punya pattern, Niza tidak suka dia punya style, dia punya design tu Niza tidak suka. Walaupun waktu Niza nampak, waktu Niza beli tu, Niza tengok gambar model tu, wah nampak cantik. Tapi bila sampai depan mata Niza, tidak kena di hati. So lepas tu lagi satu, dia punya dia punya ni pun Niza tidak berapa berkenaan dengan dia punya ni apa ni style butang baju dekat ni lengan ni. Niza tidak berapa suka, tidak tahulah. Tapi dia macam ni, dia pakai macam ni. So bagi Niza, Niza tidak suka style macam ni lah. Mungkin kamu suka tapi Niza tidak suka. So itulah dia guys, Niza punya Shopee haul dress daripada Indonesia. Kalau kamu ada website ataupun negara mana lagi yang Niza kena beli dress, komen dekat bawah, mana tahu Niza akan beli. So itu saja daripada Niza, jumpa lagi, bye. Kepada yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Niza. Bye.